Oke guys, kita lanjutkan lagi ya gamenya ya. Tadi kepotong. Tiba-tiba gamenya keluar sendiri. Nah, ayo sabar, sabar. Sabar ya. Oke, di sini juga ada ruangan rahasia sih guys. Tapi gue belum dapetin black key-nya. Jadi tunggu dapetin black key, baru gue bisa ambil itu. Nah, kita juga butuh ini nih. Bolt cutter. Ya, tadi gue ngomongnya cutter wire, sama aja sih ya. Buat di belakang sini guys ya, buat di tempat kandang si Doggy. Di sini nih. Oke, kita drop sebentar. Kita ambil chains-nya atau rantainya. Terus kita taruh di bawah karena itu buat engine-nya. Kita taruh bahan-bahan buat engine-nya di tempat dekatnya aja, sini nih. Tuh. Belum, katanya kita mesti selamatin si Bills. Oke lah, Bills, tunggu gue ya, Bills. Sabar, Blacky-nya ada di mana ya? Gue butuh Blacky aja, guys, nih. Blacky, kok Blacky nggak ada? Biasanya dia di bawah sini guys ya. Ini nggak ada. Di ngumpet-ngumpet kali ya di sini ya. Nggak ada loh Blackie-nya. Di atas kali, coba-coba gue cari dulu guys ya. Siapa tahu ada di atas sini. Ada apa enggak? Cari, cari, cari Blacky. Blacky gua kemana? Ini screwdriver. Lupa gua ambil. Gua taruh di depan dulu. Di sini nih guys ya. Biar aman. Di sini udah gak ada Blacky, ada cutter wire doang. Tapi gua udah gak perluin itu cutter wire. Kita cari Blacky nih sekarang. Kita fokus nih. Kita membuka pintu rahasia soalnya guys. Oke, ini tadi semuanya udah gue buka yang di dapur ya. Jadi udah gak ada rahasia lagi di dapur. Tuh udah dibuka semua tadi. Ini gak ada. Tuh udah kosong melompong. Tuh udah kosong melompong. Jadi tidak ada apa-apa. Jadi di sini gue nggak tahu lagi nih. Gue harus ngapain ini? Gue cuman butuh itu ya. Ini blue key-nya kan udah gue dapetin. Black key tinggal satu kunci hitam guys ya. Black key-nya itu gue nggak tahu dari mana. Itu valve buat di depan tapi jangan sekarang gue pakainya. Di bawah sudah nggak ada kayaknya. Coba gua ke atas lagi deh. Siapa tahu masih ketinggalan. Ini buat buka ini loh. Di mana ya? Aduh. Ribet banget ini gua carinya. Situ nggak ada. Waduh, dia ngamuk guys. Sip, ini gue jadi hantunya, makanya dia gak ngeliat gue ya. Ini gak ada black key-nya kemana. Tolong dong, black key-nya kemana. Itu gue baru namanya valve doang. Tapi black key-nya gak ada ya. Ini kan kadang itemnya random banget. Susah dicarinya. Ambil dulu deh, siapa tau butuh sleeping pills-nya. Taruh ya sini. Nah, sabar ya. Coba di sini ada blacking nggak ya? Di tempat awal gua jatuh tadi.
Guys, bentar ya guys, gue cari dulu. Ini guys, Blacky-nya dari tadi, ya ampun. Blacky, Blacky. Ribet banget dah gue cari elu dari tadi ini. Kita langsung ke atas aja ya. Kita cuma butuh satu kunci ini aja guys ya. Untuk menyelesaikan game yang satu ini. Aduh. Nah. Udah kebuka, kita butuh itu. Kalian juga lihat ya, patungnya arahnya itu doginya itu ke kiri dua, ke kanan satu ya, ke kiri dua, ke kanan satu. Oke, ini ke kiri dua, kanan satu. Nah, membuka something yang ada di sini. Nah, di sini nanti kita butuh screwdriver, ada USB di situ guys ya. USB-nya buat kita masukin ke buat kita dapetin password ke situ. Jadi ini game cukup ya interesting juga sih puzzle-nya. Laptop itu harus dicas baru bisa nyala ya kan. Baterainya habis banget mungkin. Kita tinggal ambil screwdriver-nya aja. Jadi di depan sini sih screwdriver-nya. Gue taruh di sini. Gue taruh drop biar nggak terlalu lama ya guys. Nyari-nyari barangnya soalnya di sini tuh pasti nyari barangnya tuh lama. Oke, bukan di sini. Ini kita telah membuka suatu pintu. Nah, dan ini ada USB-nya, kita taruh dulu screwdriver-nya. Udah gak digunain lagi sih. Oke, kita berpapasan sama dia. Nah, 7833, 7833. Di sini juga realistis sih, guys. Biasa kalau game-game puzzle gitu kan cuma dipencet aja apa passwordnya langsung kebuka. Jadi ini harus ditekan guys ya, 7833 7 8 3 3. Nah, ini dapat red key. Ini kita dapat red key, terus kita ke bawah. Duduk ngebug. Kita nyelamatin teman kita si Bills. Oke, guys ya, sebentar. Ini si Bill sudah selamatin dulu. Oke, WhatsApp bro, ayo sini ikut gua keluar. Ini engine-nya udah bisa. Oh, looks there no gas. Oh ya, gua harus cari gas juga, lupa gua loh. Udah dapet rantai tapi gua nggak ada nyari gas itu kan ribet guys ya. Gas ada di atas, tahu gua. Jadi langsung aja kita cari gas, itu properti terakhir kita ya. Nah, ini gasnya. Oke, lu jangan kemana-mana. Sini, ikutin gua. Lu mau selamat, kan? Ayo, sini. Sabar ya. Lu bakal selamat, kok pasti. Ayo, sini, sini. Isi, isi, isi. Gua gak mau keisi. Kamu keisi si Bills-nya mana? Nah, itu dia. Ayo. Ya, ini udah gue bawain gas, woi. Woi. Wah, ini gamenya kenapa ini? Gak bisa keisi ya, guys. Tuh, gak bisa keisi. Oh, atau gue harus isi itu dulu nih. Sebentar, sebentar, sebentar. Gue kayak tahu nih. Bentar ya, Bill. Sabar, gue harus butuh beberapa step lagi nih dengan gas ini. Oh, sepertinya iya. Sepertinya gue tahu ini gue harus ngapain. Oke, kita harus cari valve dulu. Valve-nya itu ada di dalam tadi. Berguna juga itu valve ya. Gue lupa loh, guys. Itu buat di situ. Tunggu ya, Bill. Sebentar. Gue tau lo pengen bebas kan dari sini. Kita butuh valve ini untuk mengaktifkan ya.
kemarin gue pasangnya di bagian situ, kita bisa naruh gasnya. Oke, sebentar. Mutar dulu guys, mutar, mutar. Nih. Oke, gue udah isi pakai gas. Kita terus ke bawah lagi nih. Kayaknya sih udah pasti bisa ya. Aduh, dulu, dulu. Mas gue kemana-mana. Bells, ayo bells. Nah, baru bisa. Ayo bells, sini bareng gue bells. Situ sama banget, ya ampun jalannya. Tunggu ya guys, dia lagi lari tuh kayak ke bawah. Nah, lama sekali kamu, udah kutungguin. Kita bebas guys. Nanti untuk di chapter 2 nya gue mainin di video berikutnya aja ya. Oke, kita menang, win. Cukup easy kan guys ya. Bagi kalian yang pengen namatin game ini, kalau belum tahu atau yang udah tahu pun ya, gue sebagai pemandu kalian guys. Dan oke guys, untuk gameplay Mr. Dog Scary Story of Sun sampai sini aja dulu. Dan gue akan namatin lagi game ini di chapter 2 nya di besok ya guys. So, stay tune terus dan see you next time.